told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could. Geely merupakan salah satu merek mobil Tiongkok yang telah mempunyai nama di golongan pabrikan otomotif. Merek ini sendiri pula sudah terdapat di tanah air, dengan bawa sebagian unit produknya, semacam Geely MK, Geely MK2, serta pula mobil mungil Geely Panda serta Panda Cross. Serta di negara asalnya, Geely pula masih tumbuh dengan memproduksi konsep mobil yang menarik, walaupun di tanah air penjualannya tidak menggembirakan. Baru-baru ini, Zhejiang Geely Holding Group yang mempunyai merek mobil Ling dan AMCO memperkenalkan suatu mobil konsep baru. Sehabis perkenalan pada model 01 SUV yang menarik, dan model 02 sedan yang dramatis, saat ini Ling dan AMCO kepunyaan Geely memperkenalkan konsep baru lagi, ialah model 03 sedan hybrid. Ling dan AMCO 03 sedan hybrid mempunyai sebagian perinci yang sama dengan Ling dan AMCO 01 SUV yang telah diperkenalkan lebih dahulu, terlebih di fascia depannya. Lampu depan serta belakangnya menganut desain yang mirip, sehingga kita dapat sedikit merumuskan kalau Ling dan AMCO 03 sedan hybrid merupakan Ling dan AMCO 01 SUV yang terbuat ceper, maupun kebalikannya. Tidak hanya itu, di bagian bidang dalamnya, lingkar kemudi Ling dan AMCO 03 sedan hybrid pula memakai wujud yang identik dengan si kakak. Ling dan AMCO memakai basis dari CMA platform kepunyaan Volvo yang pula digunakan oleh Volvo seri 40 yang hendak tiba. Ling dan AMCO 03 sedan hybrid sendiri dikabarkan hendak memakai mesin dengan kubikasi 1,500 cm³ 3 silinder dengan turbo serta dengan teknologi hibrid memakai Volvo T5 Hybrid Configuration. Tidak hanya tipe hybrid, tipe Ling dan AMCO 03 sedan pula hendak dijual dengan mesin 2000 cm³ turbo berbahan bakar bensin. Berita yang lain pula berkata kalau sehabis nantinya menjual tipe hibrid, Ling dan AMCO pula hendak bersiap menjual Ling dan AMCO 03 sedan yang murni berpenggerak listrik. Dengan pergerakan dari Ling dan AMCO, owner mereka ialah Geely. Mempunyai rencana buat merombak tata cara pembelian mobil baru. Mereka mengaca pada tata cara penjualan Tesla, sehingga Ling dan AMCO hendak dijual di outlet distributor yang dipunyai secara terpusat. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals I've been.
Tujuannya pasti merupakan memperkaya serta menyederhanakan kepemilikan mobil dengan mendefinisikan kembali gimana mobil dibeli, dipunyai, tetap tersambung, terlayani serta digunakan dengan baik. Tidak hanya itu, terdapat pula gagasan buat pelaksanaan model berlangganan dengan sistem SARE dan AM, REN buat mobil link dan AM CO. Jadi, semacam yang dapat kita amati, memanglah benar pabrikan bergerak ke arah pengembangan mobil listrik. Tidak cuma di Tiongkok serta India, tetapi di nyaris segala negeri dengan basis otomotif yang kokoh. Indonesia juga pula mulai bergerak ke arah situ. Gimana pendapatmu terpaut mobil ini? Menawan, menarik. Sampaikan di kolom komentar. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.